Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami Milan Belgium. Jadi sebenarnya video ini itu video lama dari tahun kemarin sebelum musim dingin waktu Milan masih kecil banget. Nah, saya kemarin sempat buka-buka laptop terus ketemu, akhirnya ya sudah saya edit aja, saya post karena taman ini bagus sekali. Taman ini jaraknya hanya sekitar 2 km dari rumah kami. Biasa kalau musim panas saya jalan kaki, tapi karena sekarang dingin kita naik mobil, dan juga karena kami bawa Milan jadi susah. Kalau kalian sempat ngeliat video saya yang musim dingin di Antwerp yang badai salju itu posisinya di taman ini juga. Taman ini itu luas sekali, ada terdiri dari 3 taman. Ini Nak Tegalen Park, nanti ada juga Park Den Brand, terus ada lagi Middelheim Park. Jadi setiap taman memiliki ciri khas masing-masing, seperti misalnya taman ini. Taman ini itu banyak sekali bunker-bunker peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Terus ada lagi Park Den Brand. Park Den Brand itu banyak juga tempat bermain untuk anak dan juga ada tempat untuk binatang-binatang juga. Terus Middelheim Park. Middelheim Park itu terkenal dengan museum terbuka. Jadi di dalam taman itu banyak sekali karya-karya seni, patung-patung, dan kita bisa bebas menikmati sambil berjalan-jalan. Kapan-kapan kalau ada waktu saya akan ajak kalian ke sana untuk melihat-lihat. Setiap musim panas di Middelheim Park itu juga sering ada festival musik. Yang paling sering diadakan setiap tahunnya itu Middelheim Jazz Festival. Nah, pada akhir video ini saya akan mengajak kalian melihat bunker-bunker peninggalan zaman Perang Dunia Kedua yang tadi saya bilang. Luas total dari keseluruhan taman ini adalah sekitar 90 hektar. Tadinya daerah ini juga adalah daerah pribadi yang tidak dibuka untuk umum, tapi pada akhirnya mereka membukanya untuk taman nasional. Kami sering sekali berjalan-jalan di taman ini. Alasannya karena taman ini dekat, terus luas sekali. Jadi kami nggak bosen karena banyak bagian-bagian yang bisa kita lihat. Di lokasi sini, kalau musim panas, banyak orang yang suka berjemur, duduk-duduk santai, piknik, atau hanya sekedar bermain-main. Ini adalah patung David Michelangelo. Patung David Michelangelo ini sebenarnya adalah replika dari patung asli buatan seorang artis yang bernama Michelangelo Buonarroti. Nah, ini adalah video yang dibuat oleh suami saya dengan menggunakan drone.
Ya. Nah, di tengah-tengah sendiri ada danau dan juga ada kastil. Kastil ini sebenarnya adalah bangunan serbaguna yang disewakan. Sebenarnya waktu kami menikah ada niat untuk menyewa gedung ini, tapi setelah suami mencari tahu, daftar tunggunya tuh panjang sekali. Dan kami hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mengatur semua rencana pernikahan kami karena surat-surat dari Indonesia sangat terbatas masa berlakunya. Ini adalah bagian belakang dari kastilnya. Biasanya juga digunakan sebagai lokasi pemotretan. Sekarang mari kita ke bagian depannya. Di bagian depan kastilnya biasa banyak orang duduk-duduk dan bersantai. Ini sebenarnya air mancur, tapi kita kurang beruntung karena ternyata air mancurnya hari ini nggak nyala. Nah, bangunan di samping kastil ini adalah restoran. We move. Nah, sekarang mari kita menuju ke arah bunker karena bunker itu letaknya dekat dengan parkir mobil dan kebetulan kami sudah mau pulang. Ini adalah bunker pertama, tapi bunker ini kurang terawat karena tertutup dengan tanaman rambat semua. Dan yang ini adalah bunker kedua. Ini pintu masuknya, tapi tertutup dengan tanah. Cuman ada lubang kecil, semoga kita bisa melihat ke dalam. Nah, ini bagian dalamnya. Musim gugur sebenarnya adalah musim favorit saya karena daun-daun berubah warna dan mengering lalu jatuh dari pohon.
I have to look at the phone. Nah, inilah alasan kenapa saya menyukai musim gugur, karena kalau daun-daun kering itu kita injak, suaranya bagus sekali. Tapi yang paling menjengkelkan itu, biasanya kalau musim gugur, pasti lebih sering hujan. Nah, ini ada lokasi bunker lagi yang kondisinya paling baik dan ada pagernya, jadi kita nggak bisa sembarangan masuk ke dalam. Cuman ada masa-masa pagar ini dibuka untuk umum, tapi saya nggak tahu jadwal pastinya kapan. Saya harus browsing ke websitenya dulu untuk cari tahu. Nah, ini ada bangunan bunker yang nggak dipagar dan kondisinya bagus, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam karena pintunya juga dikunci. Yang ini adalah bunker terakhir di taman ini. Kondisinya juga masih bagus sekali dan nggak ada pagernya, tapi tetap pintunya terkunci dan kita nggak bisa masuk ke dalam. Lain kali saya akan mengajak kalian jalan-jalan di sini lagi jika bunker ini dibuka untuk umum. Jadi kita bisa melihat bagian dalam bunkernya. Kalau saya sudah pernah masuk ke dalam, waktu itu sedang dibuka untuk umum.
Dan kondisi di dalamnya masih sangat bersih dan rapi, dan juga barang-barang dari zaman peninggalan Perang Dunia Kedua itu masih ada di dalam semua. Meja-meja, kursi, tempat tidur, piring, mesin tik, senjata-senjata. Saya harus cari tahu jadwal untuk pembukaannya. Nanti saya pasti akan mengajak kalian untuk melihat-lihat bagian dalam bunkernya. Ternyata yang tadi bukan bunker terakhir. Ini adalah bunker terakhirnya dan kondisinya sama, terkunci. Jadi kita tetap nggak bisa masuk ke dalam. Karena kami sudah mulai lelah, jadi kami mau pulang dan jalan-jalannya hari ini sampai di sini aja. Jadi video hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Thank you for watching dan jangan lupa bahagia.